Helmnya Kim. Ya ampun Jim, sorry. Lupa banget gue. Ya, jadi rencananya gue sama anak-anak mau buka coffee shop. Dan masih banyak banget yang harus gue bahas sama kalian. Ya mulai dari pemilihan lokasi, investasi awalnya kayak gimana, sampai nanti ujung-ujungnya kalau emang kita gabung, pembagian hasil yang paling penting ya kan? Wah, itu memang itu. Benar. Makin kesini, Kimi kelihatannya makin cantik dan cerdas. Jim, gimana menurut lo? Gimana penyedot? Lalalalalalala. Kok malah tanya apanya? Lu gak dengar tadi Kimi ngomong apaan? Dengar kok dengar? Dengar apaan? Coba diulang. Iya, soal kafe tadi kan? Hah? Oh my god, my bro Jim. Coffee shop, bukan kafe. Tuh kan, salah fokus kan? Jim. Maksud gue itu. Oh gitu, emang dari tadi fokusnya kemana sih Jim? Ya, mikirin yang sebelah lah. Iya. 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 Benar. Ya udah kalau gitu gue balik duluan ya. Pop, lo kenapa, Pop? Ah, ini pala gue sakit banget. Oh my god, Poppy, kasihan banget sih. Ya udah, lo tiduran aja ya di jok belakang. Iya, Nat, gue gak kuat banget nih, Nat, nih. Tuh, kalau Poppy tidur di belakang, Kimi di mana dong? Hah? Muat. Bener. Pop, lo tiduran di belakang ya, Pop? Iya, bener banget. Biar nanti Kimi di atas sama Jimmy. Ah. Nah, itu cocok banget tuh. Kan biasa juga Kimi dan terpulangnya sama Jimmy. Iya. Udah biasa. Oh iya. Teman-temannya Jimmy kan belum tahu kalau gue sama Jimmy cuma pura-pura pacaran. Iya lagi. Iya. Jim. Main bareng aja yuk. Biar Poppy bisa dianterin sama Nadia. Boleh. Duluan ya. Oke. Okay. Hati-hati, Kim. Hati-hati, Kim. Bye, hati-hati. Duluan ya? Ya. Iya. Lu juga hati-hati, Jim. Dah. Dadah. Bye. Bye. Atuin aja, Jim. Hati-hati, lovebird. Iya. Aduh. Jangan cerdas lu. Cepat ambil tindakan ya. Kok pada ketawa sih? Emang apa yang lucu? Bokap gue udah pulang lagi. Gue langsung masuk ya. Kim. Kenapa? Atau siapapun yang menyelakain lo, kalau berhadapan sama gue. Oh iya, Kim. Pulang aja yang kemalaman ya. Nanti bokap lo nyariin. Ingat, kita cuma pura-pura pacaran. Jadi, kita mesranya cuma di depan orang-orang. Ya udah, kalau gitu lanjut istirahat nih. Gue juga pengen nganterin banyak paket. Buat pesona tetap terlupakan. Darimu tak kutemukan.
lo, pasti lo dipeluk dari belakang. Kalau pacarnya semua, itu lo harus balas juga. Lagian juga cuma ngelapin keringat lo doang. Tapi kan gue bisa sendiri, Kim. Gak usah. Biarin sih gue. Kalau gue mesra pas kita berduaan itu gue lagi ngajarin lo. Dan gue berharapnya lo... lo gak baper. Helmnya, Kim. Ya ampun, Jim, sorry. Lupa banget gue. Gue masuk dulu ya, Jim. Iya, kalau gitu gue juga balik dulu ya. Bye. Kimi? Jangan-jangan tadi papa ngeliat Jimmy nganterin gue. Kenapa, Pa? Nih, kamu pilih. Kamu mau mobil baru yang mana? Mobil baru? Bentar. Papa kan bilang sama Kimi kalau kondisi finansial kita lagi kurang bagus. Papa dapat investor yang invest dana dalam jumlah besar. Jadi perusahaan papa aman. Ampun, Pak. Kimi seneng banget dengernya. Tunggu dulu, ini kamu pilih dulu mau yang mana coba. Lupa tapi. Yang mana? Kayaknya enggak usah deh. Kok enggak usah sih? Ya udah deh kalau gitu, anggap aja ini sebagai hadiah ulang tahun kamu. Oh iya ya, Pak. Minggu depan Kimi ulang tahun. Tapi apa? Gini. Kimi ada proposal lain. Rencananya Kimi sama teman-teman mau buka kafe. Jadi kira-kira boleh enggak, Pak, kalau uangnya Kimi pinjam aja buat modal usaha? Ya. Makasih banyak, Papa. Ini semua. Nana Papa pinter. Udah mulai bisnis.